lagi bersama saya Jamal. Kali ini saya akan mengajak para bosku untuk melihat kegiatan ulang tahun Pekabaran Injil yang ke-165. Jadi disinilah tempat pertama kalinya masuk Injil dibawa oleh Otto dan Gessler. Halo. Ji, bagaimana ini? Nanti kasih masuk di YouTube. Kamu tidak mau masuk YouTube kah? Halo. Mana? Persiapan. Ini adalah jalan menuju patung Yesusnya. Setelah melewati tanjakan yang tadi, kita melewati gereja. Tadi ada dilaksanakan ibadah di sana. Kita lanjut langsung menuju ke tempat di mana patung Yesus berada. Oke, kita lanjut ya. Nama Ferdi dan Melvin Junior. Inisial pengacu. Oke, kamu sudah lanjut sudah? Hah? Ah, sudah di atas. Kamu naik ke atas dulu foto-foto lah. Nanti baru kamu dua saja. Yang lain mana? Terada. Yang lain? Kamu dua saja? Mungkin anak kira bawa kamu naik lewat? Taman Ria? Hari ini saya kirim bawa apa? Lewat Masar. Ah, tadi tunggu tapi dia terlambat tadi. Dia suruh ke sini toh. Ah, tunggu dia balik lama jadi ada perahu lagi ikut perahu lain. Hari ini sana ke hari ya. Ada lagi jalan 2000. Thank you.
banyak sarang burung ya. Nggak tahu burung apa nih. Sepertinya kayaknya nurit ini. Banyak sekali. Akhirnya kita sampai di pulang. Kita pulang lewat jalur pantai di BLK. Oke. Suaranya panas, kosong. Karena kita akan mau jalan pulang. Tadi kita udah naik Johnson, tapi kita tidak langsung ke daerah kompleks rumah ya. Kita ke pantai belakang BLK. Di BLK. Sekolah kehutanan ya. Oke, lanjut nanti dari sini kita naik ojek pulang ke rumah. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini agar bisa terus berkembang. Oke.